mandikan anak 1000 kali. 5 tahun, 5000 kali ibu mandikan anak. Tapi ibu cuma minta mandi berapa kali? Sekali mandi jenazah. Itu pun dia tak pandai. Balik dia, pejabat tinggi dia, pengusaha sukses dia, banyak duitnya. Pulang dia rumah, diambilnya dompetnya, diambilnya 100 ribu, dikasihnya sama orang. Tolong mandikan mak saya itu. Kebetulan pula ibu disombong. Itulah masa orang balas dendam. Apa kata orang kampung? Nah, yang sombong mati ya. Sekarang masa kita mandikan dia. Inilah balasan terakhir sebelum dia. Tolong ambilkan support dosnya. Ini support aja lah. Mana ambil mama lemon? Itulah makanya anak kita itulah pelatihan jenazah. Hari Ahad buat pagi. Anak-anak muda ni mereka tak mau cuma ceramah aja. Mereka maunya ada main bola. Apa latihan bola? Cari ustaz yang pandai main bola. Saya kebetulan tahu kawan saya di Mesir untuk main bola. Tiba-tiba suatu hari dia telepon. Telepon. Wah, datang kawan itu. Man. Ya, kenal sama ustaz bola. Oh, itu kawan saya di Mesir. Terus main bola aja. Nama dibaca kode doang ya? Saya tak mau.